takkan ku biarkan kegagalan menyelimutimu. Jantung pun pasti akan ku beri, surgamu ada padaku. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemani sama temennya Roni. Regi dapat di sini. Asik, ada Roni di sini. Yes. Ada Lesti di sini, artinya ini mereka akan berkolaborasi ya kan di acara kemarin Indonesian Television Award. Yes, RCTI. RCTI ya. Ya. Senengnya gue sampai salah. Kak, salah ini di RCTI. Iya, maaf, saking excited-nya ya kan. Klarifikasinya di sini ya. Kita sampai enggak ngeh. Oh iya. Gitu. Sampai bilang-bilang Bu Siwi ya, apa urusannya sama Bu Siwi? No. Si Bagong nih. Kali ini nih. Ini orang happy karena suka lupa. Iya, lupa daratan ya. Kayak orang jatuh cinta sering lupa daratan. Yeah. Ini apakah Lesti sama Roni lupa daratan nih nyanyinya nih nanti nih lagu Lenteranya. Iya ya, lagu ini bikin duet. Bisa enggak sih sebenarnya? Penasaran aku sumpah. Langsung aja kita tontonin lah ah. Lesti Kejora dan juga Roni Idol Lentera. Oh. Ganti baju ya? Iya, benar beda bajunya sama yang kemarin. And what? Wahai pagi. Dinamikanya itu loh ya kan. Aduh. Kalian bisa bayangin enggak sih dia tiap kali nyanyi apa tuh? Kayak beda gitu loh caranya. Iya benar. Lagu yang kayak egois tuh tiba-tiba langsung gimana gitu gede loh, suaranya ya, apa gitu. Ini lembut banget gitu dengan hati. Powernya. Aduh. 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 Aduh, cengkoknya cakep. Aduh, enak banget tuh. Langsung dah kencang lembut. Ah, dinamikanya. Dan di sini dibikin cengkok loh. Ya. Enak banget. Aduh ya Allah, kenapa gue kalau denger Lesti ini kayak malas berhenti. Kayak gak mau nyetop ya. Tapi sorry ya, ini karena copyright ya. Sumpah aku juga nanti. Sebenarnya gak mau nyetop, enak banget. Yes. Astagfirullahaladzim. Yes. Setiap kali nyanyi itu benar-benar yang gila, full effort, bukan full totalitas gitu buat lagu nah, itu. Dia tuh kalau nyanyi tuh bener-bener gak pernah setengah-setengah. Dia mau nyanyi itu cuma misalnya ditodong nyanyi, iya, apalagi perform gitu ya kan. Dia tuh bener-bener total banget. Aduh, enak banget sumpah. Oh, Roni masuk. Dadunya tipis-tipis ya? Iya, gendangnya dikit-dikit ya. Roni udah mulai masuk, tapi belum terlalu kedengeran sih. Karena masih bareng Lesti. Roni ngambil pecah suara. Yes. Oh, Roni ini banget tau, lembut banget ini. Biasanya kan, tau dia kan kayak Roni kayak gimana nyanyinya kan ini. Bener-bener yang lembut banget. Ya, kayak different orang gitu ya. Yeah.
Oh, Dimas Up ya? Kan? Iya. Mas Up kan? Iya. Kupikir tadi bakal rentela, lentera lagi ya. Yes. Oke, kita dengerin aja ya. Nice. Oh, kangen juga dengan suara si Roni yang serak-serak becek. Jadi kita tadi ngiranya Lentera aja ya. Lentera doang ya, ternyata lagunya ada dua ya kan. Oh, tetap ada di Lesti. Agung. Meskipun rendah, ya, tetap oke ya. Artikulasinya juga sulit. Ya. Semem seperti dulu lagi. Ya. Staccato semuanya jelas banget. Jadi adil ya, ada masuk ke lagunya Lesti, Lesti masuk lagi. Tapi aman sih semuanya. Itu kalau penyanyi profesional mah mau lagu siapa aja, mau nada gimana aja, kalau bagus ya bagus, bagus baik. Aja, iya benar. Masih. Tetap ada Ceko dan dibikin canon ya sama Rani ya, cakep. Aduh, enak banget. Oh, wow. Gila, tadi enak banget pas Rani serak-seraknya keluar, Lesti ngambil lead vokalnya. Gongnya tuh cakep banget. Iya, Rani ngambil yang itunya, canonnya cakep banget. Suara khasnya dia tuh keluar banget di sini, Rani. Ditutup dengan suara Lesti. Gak tau umurnya berapa nih. Tapi paling gak beda jauh, walaupun seumuran kayaknya ya kan. Gila, ini beneran ngagetin sumpah, karena kita taunya judulnya Lentera. Lentera, iya, kita pikir lu Lentera doang. Makanya lagu dibikin duet emang bisa. Kita nyanyi di awal juga Lentera doang, karena kita memang gak nonton sebelum reaction. Makanya pas kita padet. Iya, kok tiba-tiba ada lagu Hanya Rindu gitu. Tapi nice sih tetap. Lestinya tetap keluar di Lenteranya. Betul. Roninya keluar buat karakternya di Hanya Rindu. Dan tadi di part yang ada canon-canonnya di situ, nah, itu. Roni ngeluarin khasnya dia di situ, suara serak-seraknya keluar. I love it, keren banget, top Marco top ini mah. Cakep, keren. Alright, masih banyak banget video yang belum kita reaction. Jadi apa aja nih yang belum? Siapa tahu kalian kelewatan, kan boleh komen ya kan di bawah. Ini belum kak, di sini belum kak, di sini belum. Iya betul. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, lonceng yang dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.